pasalnya nata koris. Video amatir iring-iringan mobil dinas Pemprov Sulawesi Utara yang menabrak pengendara motor viral di media sosial. Kan ada dusuh. Kan kita nyenda pakai helm. Jabatan kontak. Dalam video tersebut, keenam ASN Pemprov Sulut juga sempat cekcok dengan korban. Selanjutnya keenam ASN menertawai korban dan pergi meninggalkannya. Selain itu, keenam ASN tersebut menertawai korban dan pergi meninggalkannya. Dalam video tersebut, korban juga menunjukkan luka di tubuhnya dan motornya yang rusak. Dia juga menjelaskan kronologi kejadian, di mana tiba-tiba rombongan mobil mengambil jalur kanan menghindari truk yang mogok dan menyenggol sepeda motor korban. Atas kejadian ini, Pemprov Sulut meminta maaf dan telah menindak tegas keenam ASN tersebut.